lagi Mas. Kalau masuk atau ikut nyangkut. Baru pesan. Pik pesan pik. Saya main kan di pertandingan, soal ingat ini pertandingan, nah, terlambat latihannya di sini. Nanti pertandingan baru mau mukul, out mulu. Di situ bisa. Ini empat lagi. Out mulu kalau pas itu lu pakai. Baiknya juga dapat terus. Ya kan selalu dicoba sama Heru. Di badan sini enak ya. Dulu double akunya rusak sih, jadi Pak Heru ikut-ikutan. Habis lalu gituin antara kebiasaan jangan yang baru nih. Temen aja tahu itu hilang pukulan. Kebiasaan itu jelek. Oh gitu ya. Yang baru cakep. Mama ini, baru. Ini baru gua teman baru. Mama ini. Baru. Nomornya masih sama kan? Ya gitu. Enggak bisa nomor baru sekarang. Nomor di blok. Kayak gitu lah. Kalau saya coba akan masuk terus. Kalau saya dipasang tuh semester bisa aja keluar. Mati lagi kan enggak asik. Ya enggak mending. Coba dihasil sama saya. Karena dasinya tinggi. Kalau jamnya tinggi. Oh, soalnya saya coba gini. Jamnya tinggi aja, jangan lewat meja. Tapi kalau meja. Kalau jamnya tipis, terus kencang tipis itu ya kurang kan. Ya susah, Pik. Baru sekali latihan ya kira-kira 25 tahun lagi, 25 tahun setengah lagi baru jadi bagus. Sebenarnya kalau saya sakit saya nggak mau ini dok, diobatin sama dokter ini. Jengkel kan? Lu nggak mau? Ntar keselak nih gua nih. Tambah sakit gua. Asal jangan masuk itu kata-kata itu. Masuk nggak apa-apa. Buat candaan. Udah mentok dia kok, susah dibentuk lagi. Fisik udah gak bisa dibentuk lagi ya. Udah kaku. Harusnya salah dia, harusnya kelebihan yang lebih dia asa kan. Dia kan iya. Dia kan lebih baru. Kalau mau dibentuk lagi harus dilebur. Dilebur. Ini Pak Toyo, dia kira saya ini umur-umur masih di bawah 20 tahun gitu, masih bisa dibentuk dengan hal baru. Mulai dia terus terang. Harus yang kelebihannya dipertajam gitu. Lu harus ngomong gimana ya? Maksud lu gak harus ngomong apa? Emang kalau murid soalnya begini Pi, saya sebenarnya gak mau meningkatkan kelebihan. Saya cari kelebihannya gak ada. Udah mentau. Udah nomornya yang mana, goblok juga nih. Emang kalau murid terlalu pinter gitu, guru-gurunya juga yang disalahin. Asap. Ya kan kiri lu nembak itu mukul. Daripada lu ngecop. Karena kirinya jangan ngecop. Karena kalau
Diserang lawan. Oh, diserang kan udah pedang tinggi lagi. Raih yang hitam ya. Badannya toar. Nih, kayak begini nih. Jangan begini. Ya, begini. Nah, ini nih, minum. Ya. Ayo. Paus, ganti orang. Siapa yang belum? Upik udah belum? Ini nanti akan datang langsung minum. Belum ya, belum. Minum dulu. Turunin dulu itu volumenya. Asem. Udah ada buang enggak habis ya buahnya. Hah? Enggak habis habis. Iya. Opik tuh. Oh. Satu toar. Ya pas. Menambah, gue suruh menambah, pergi aja bang, pergi. Jadinya itu cuma saya nggak nambah ya. Kalau cepet habis, Upik nambah kan. Tahu hari minggu sekarang banyak. Kegiatan buat yang ngintip kesini aja. Sekarang tiap hari dia mau mandir. Oh. Wah, kali ini dulu mengundang-undang dia ngapalin hari pingpong. Ini bukan cendol kan? Cendol, dapat cendol. Campur cincau. Campur. Cincau, cincau pakai cendol. Gua pesen cendolnya aja. Isi sedikit, banyakkan kuah. Cendol itu minuman yang paling sehat. Apanya? Cincau? Cincau. Asal dibuat-buatnya pakai air mateng ya. Kalau di kampung, kadang-kadang... Waduh, iya benar ya. Gak pakai air mateng. Kayak kumurah ya. Main becak tadi. Lu gak kebiasa makan cincau ya dari dulu? Ya. Cincau itu, kalau cincau yang begini...
Ini kan obat ini, obat salam. Iya. Dia dari apa? Daun apa? Daun, daun cincau. Oh, daun cincau. Kalau bilang kita cincau deh, berarti mau dikasih daun cincai. Ah, daunnya hijau dong, seperti apa? Saya dan dokter masih pakai daun. Enggak dibikin sayur ya, enggak ya? Enggak. Dia memang dibikin sayur. Diperas memang. Diperas, nanti dia berlendir keluar. Hijau. Didiamkan sudah sampai dingin sampai membeku dan airnya di atas tuh air itu fisiknya ada menurun Pak Her. Ini masih ditinggal berarti. Dua-duanya enggak ada. Makanya pagi gua tanya dulu. Udah sarapan belum? Tadi narik-narik dia malam dia suka apa ya capek. Terakhir kan sama gua sakit di situ. Gua narikin bintik. Sakit. Suka apa nih? Ntar posisi ngambil bolanya enggak kayak olahragawan gini. Tinggal bareng gitu. Orang membungkuk. Iya, lututnya enggak mau turun. Lututnya enggak mau turun. Rata-rata kita kan mainnya tegak. Oh, ke Pak Heru lututnya turun. Lo ngambil. Pupik juga semangat sih lututnya turun. Kalau bintik bertahan memang rata-rata begitu kayak Toar. Dia junior sama kan? Ya keharian kan? Oh, bolanya udah begini nih. Itu kalau masih muda begitu. Ah enggak, itu turnamen juga begitu. Kalau yang ketua mah tegak begini. Encok itu mah gampang. Kayak Upi semalam dong gitu. Ah gitu, turun dikit aja Tuar. Tuar masih muda kan? Apa Tuar udah tua? Gak mau dia dibilang tua. Jangan mau gerakan badan tapi yang ini gak bergerak udah. Ingin juga dia minum.